guys, welcome channel Putu Coklat. Dan hari ini gue bakal lanjutin game Pamali. Dan ya, gue bakalan mencoba brutal di sini. Dan ya, mengombar-ambrikan apa yang ada di dalam rumahnya si Jaka. Dan yuk, mari kita langsung aja main game yang satu ini. Oke, semoga gue gak dikagetin. Wow, di sini pagi ya. Oh, mengikuti jam. Jam di komputer gua kan masih. Kok nggak bisa dibuka? Kan waktu awal main kan bisa diinteraksi nih. Oke, gua masuk ke dalam kosan gua. Nah, mari kita ambil dan masuk ke dalam gamenya. Berarti kalau misalkan di sini siang, di rumah Jaka juga siang ya. Gua nggak tahu sih guys. Semoga aja kalau siang lebih enak mainnya. Oh, malam. Oh, agak sore. Oke. Dan di sini guys ada suara orang lagi ngebenerin rumah di sebelah. Jadi mohon maaf ya guys kalau misalkan suaranya ada yang masuk. Oke, lampu Petromax nyala satu, ini nyalain juga deh. Nyalakan. Tutup. Wow, gelap juga. Gua kirain terang gitu. Oke. Ini udah nyala. Buka, nyala, tutup. Wow, gue merinding. Oke, 17 Mei. Foto presiden pertama. Oh iya, ini nih, gue penasaran. Kamu tak hidup sendirian di dunia ini. Dan oke, gue gak mau baca banyak-banyak, ya udah ambil. Paku akte kematian ambil. Oh iya, kemarin kan gue belum baca nih. Wow, ini surat apaan sih? Untuk istriku yang cantik, meskipun kita terpisah jauh, saya tahu jarak tidak dapat memisahkan hati kita. Bagaimana kabarmu di sana? Sayang-sayang. Intinya guys, ini surat dari suaminya atau bapaknya Jaka untuk istrinya. Kekaguman. Ini surat dari kakak ipar saya untuk kakak saya. Oh, gua kirain tuh surat dari bapaknya Jaka buat mamanya. Belum ada apa-apa kan? Oke. Harusnya ya. Belum. Gak bakalan akan terjadi apa-apa di sini. Tek, 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 tek. Halo. Oh, ini ada lampu Petromax, guys. Gue buka, nyalakan, tutup lagi. Tapi tetap gelap. Ini benerin posisi lukisan. Lihat. Oh, sampai sekarang saya tidak tahu ini lukisan apa. Dan di sini nggak ada apa-apa. Oke, gue bakalan keluar. Ada penampakan kah? Oh, nggak ada. Coba kalau gue bikin. Biasanya kan kalau gue ngerakit ini tuh, pasti ada penampakan. Nah, itu tuh. Halo, gue pengen lihat dong kalau lu ke bawah. Kaget. Gue mencoba, tapi gue yang kaget gitu. Ah, kacau, kacau. Oke, mari kita buka crate PUBG. Apakah gue bakal mendapatkan sesuatu yang menarik? Nah, saya sudah meluskan segala keperluan. Nah, nggak ada apa-apa kan? Oke, spidolnya gue ambil. Gue bakalan bikin tanda jualnya dulu.
Buat tanda jual. Nah, baru gue akan tidur biar seru satu rumah ini tuh rapi. Luruskan. Pintunya ditutup. Kaget gue. Pintunya tiba-tiba ketutup begitu. Oh, betul kan? Sudah buram. Periksa. Jurnalis. Oke. Periksa. Waktu kita berbicara oleh Jaka Sunarta. Oh, artikelnya si Jaka. Foto. Kayak ada yang nyala di sebelah gua. Nah, ini fotonya Jaka waktu kecil kayaknya. Mainan. Mainan favorit saya ketika dulu kecil. Oke, gue bakalan coba tidur. Oke, malam kedua. Halo. Nah, ini matiin aja. Terus kita coba nyalain lampu. Nyalain udah bisa. Nah, begini kan enak. Rumahnya udah nyala semua, kunci diambil, nyalakan. Masih belum terjadi apa-apa kan? Oke. Ih. Oh, gue kirain penampakan. Ternyata bukan. Dan ini Petromax. Oh, itu di depan. Buka, nyalakan, tutup. Berarti, oh ya, ini saklar, hubungkan, nyalakan. Nah, gue bakalan bikin satu rumah ini nyala semua. Nyala. Oke. Ini pasti bekas ayah. Oke. Harusnya kopinya udah lama ya. Berarti gue biarin aja. Ini foto keluarga kami. Rasanya sudah begitu lama. Oke, ini ada kapak. Kulkas. Dalam sini nggak ada apa-apa. Belum ketutup benar. Nah, tulisannya beware. Beware apaan? Di rumah ini banyak juga benda tajam ya. Kotak, buka. Baju pernikahan. Ini apa nih? Bukan apa-apa. Bisa klik kanan ternyata. Kakak terlihat Kakak, terlalu bahagia. apa terlalu bahagia? Dulu Saat kakak pagi, bahagia kakak dan terlihat bahagia. rusak kunci. Oke, gue belum mau masuk ke situ. Lihat. Rambut siapa? Panjang sekali. Gak mau gue. Gue gak mau. Oke. Jimatnya untuk berlindung. Buka. Wah, kotor banget. Di sini udah nggak ada apa-apa kan? Oke, gue bakalan coba buka-bukain. Janganlah, gue jangan berkata jorok, guys. Lada. Gue pengen bersih-bersihin rumah ini loh sebenarnya. Periksa. Pastikanlah kamu punya sesuatu yang tajam untuk memproteksi diri. Oke. Berarti gue nggak bisa
buang-buangin sesuatu hal yang aneh-aneh atau yang tajam-tajam. Betul? Belum ada yang aneh kan? Oke, mari kita langsung. Ini scope. Waduh. Luruskan. Oh, kipas. Lalu dulang. Boboko ini apa nih? Benarkan posisi. Kemenyan. Alat bersih-bersih. Nah, ambil. Oke, alat bersih-bersih udah ada di gua. Berarti saatnya bersih-bersih. Bersihkan. Ini udah bersih. Nah. Jadi apa ya? Bersih-bersih simulator. Oke, Dena. Harusnya sih nggak butuh sih. Nah, ini nih. Kok ini nggak bisa dibersih-bersih gitu? Bersihkan. Nah, udah lumayan bersih. Dan gue bakalan coba balik keesokan harinya. Soalnya si Jaka tuh udah capek mungkin ya. Jadi gue balik besok aja. Malam ketiga. 9 Kliwon. Wow, rumahnya makin gelap. Halo Jack, gimana? Kau baik-baik saja kan? Kak, ini semua makin aneh kak. Ini semakin aneh kak. Gimana maksudnya? Saya juga bingung. Bahkan lampunya pun sudah menyala sendiri. Perasaan lampu nggak ada yang mati menyala sendiri. Sini. Tapi ah. Jangan dulu Jack. Urusan kamu belum selesai di sana. Iya sih, benar kata kamu. Tapi dan gue bingung guys, kenapa rumah lampunya pada mati? Antara lampu pada mati sama apa emang kelihatan agak gelap. Makasih ya Rika, nanti kita bicara lagi ya. Nah, udah bisa jalan. Wih, wih, wih. Bersihkan. Wow. Nah, bersihin lagi. Setidaknya tuh ruang tamu setidaknya bersih lah. Duh, lampunya mati sendiri. Wow, 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 wow. Horor, horor, horor. Gue bakalan coba datang. Oh, nggak bisa. Kalau gue jual rumahnya sekarang, tinggal bersama. Tidak punya tempat lain untuk pergi, Jaka memutuskan untuk tinggal kembali di rumah keluarganya tersebut. Oke, ini ending yang gue dapat. Oh, udah pernah gue dapat, iya. Oke, mari kita langsung coba masuk lagi. Malam pertama, lagi. Dan lagi. Kita langsung brutal aja, malam-malam. Oke, ini lewati. Dan mari kita tunggu sampai selesai malam pertama. Nah, sepertinya saya harus membereskan barang. Oke, mari kita langsung masuk. Dia tampak menyeramkan. Ih, menyeramkan. Bunting buang. Wow. Ada yang aneh nggak? Oke, buka, nyalakan, tutup. Buka, nyalakan, tutup. Udah mulai agak terang di sini. Buka, nyalakan, tutup. Buang. Nggak ada yang aneh kan? Oke. Bunga kering, buang. Oke. Masih aman kayaknya. Buka, nyalakan,
tutup. Surat warisan ambil. Buka, nyalakan, tutup. Kunci ambil. Sertifikat rumah ambil. Akte kematian ambil. Gak ada yang aneh kan? Oke, gue bakalan buka crate PUBG lagi. Buka. Malam pertama, membuang-buangin sesuatu hal yang melindungi kita dan mencoba untuk menjual rumahnya. Saya sudah menuliskan segala keperluan untuk menjual rumah ini. Majalahnya. Kutukan. Arwah gentayangan. Bagaimana cara mengirim mereka pergi? Kerusuhan terjadi di ibu kota. Nggak penting. Kayak ada suara gitu. Benerin. Mungkin gue bakalan coba keluar rumah dulu. Balik besok hari, karena hari kedua kan itu pas kita pasang papan gak ada yang muncul. Semoga aja gue bakalan masang papannya lagi dan gue jual. Gue masih bingung sih buat ending-ending yang ada di dalam game yang satu ini. Mari coba kita. Kok lampunya mati ya? Iya nggak sih? Iya loh. Serem. Rakit tanda jual. Oh, kan nggak ada. Ayunan dorong. Oke. Nyalain. Nyalakan. Tutup. Petromax buka, nyalakan. Tutup. Harusnya lampunya udah nyala sih. Nah. Tutup. Wow. Ada penampakan. Oke. Selesai. Oke. Nyalakan. Tutup. Tanda jual udah dibikin. Dan tadi ada penampakan. Oke. Ada suara. Bener gak sih? Oke, gue coba jual rumahnya. Jaka tidak beruntung. Jaka tidak bisa menjual rumahnya, tidak ada yang tertarik. Apa ending ini gue udah dapet juga ya? Membuang sebuah pelindung, memutuskan dengan asal. Sesuatu yang ia benci menjadi pelindungmu, tapi kamu membuangnya. Iya. Kalau kuntilanak kan dia mati karena dipaku kepalanya. Oke, mari kita lihat apakah gue mendapatkan ending yang baru. Ada ending 12 ya? Iya. Oke, gue mendapatkan satu ending yang baru dan thank you banget guys ya udah nonton video gue kali ini. Gue masih agak bingung dengan ending-ending yang ada di dalam game ini. Coba kalian tulis aja di bawah ending apa yang kalian tahu dan gue harus ngapain. Jadi gue akan lihat dari komen kalian dan akan gue lakuin di dalam game yang satu ini. Dan thank you banget guys ya udah nonton video gue kali ini. Jangan lupa dikasih like-nya, di-share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa guys bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya guys, karena dengan begitu kalian telah mendukung channel Kutu Coklat untuk lebih berkembang lagi.
Dan sampai jumpa di next video. Dadah!